بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأملا Akhwani Fillah Dan juga para Pendengar Radio Muslim yang tercinta dimana saja antum berada Insya Allah pada malam hari yang berbahagia ini Kita kembali mengkaji Kitab Jami As sahih Karya Imam Muhammad Ismail Bukhari Dan kita masih pada Akhir dari kitabul iman dan insyaallah kita akan bahas sebuah hadis masih berkaitan dengan perkara-perkara yang itu merupakan cabang dari keimanan penjelasan dari martabah Islam yaitu Islam kemudian setelah itu iman kemudian ihsan disebutkan ke di sini oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala Qala Abu Abdullah Ja'ala dhalika kullahu minal iman Telah berkata Abu Abdullah Ini yani siapa? Imam Muhammad bin Ismail bukhari Dia mengatakan menjadikan semuanya itu Semuanya itu bagian dari iman Ini katanya dengan hadis yang akan kita bawakan pertanyaan Herakl Kaisar Romawi kepada Abu Sufyan radhiyallahu yang pada saat itu beliau masih dalam keadaan syirik bertanya bertanya tentang apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam tentang apa yang dimaksud dengan Islam apa saja yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada pengikutnya di antara sholat, di antara zakat, menyambung tali rahim dan seterusnya. Dan insya Allah hadis ini secara lengkap kita akan bahas pada kitab jihad. Insyaallah Taala. Di sini Imam Bukhari, rahimahullah Taala, hanya menyebutkan penggalan hadis. Nah, di sana para ulama berselisih pendapat bolehnya memotong sebagian dari hadis yang kalau kita lihat panjang kemudian dipotong sebagian di antara hadis tersebut yang berkaitan dengan judul bab yang disampaikan oleh Bukhari kaitan masalah apa? iman dia potong hadis itu nah di sini para ulama khilaf tentang boleh dan tidaknya ada yang mengatakan tidak boleh karena ini akan merusak makna hadis sebagian lagi di antara para ulama dan di sebagian besar para ulama membolehkan memotong hadis kalau itu tidak merusak makna secara keseluruhan dari hadis tersebut nah kalau kemudian sampai merusak makna karena sebagian di antara kalimat hadis dipotong maka ini tidak diperbolehkan disebutkan di sini kalau hadisnya Ibrahim bin Hamzah قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتمه وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ترى لو كان حديث بركاني إبراهيم بن حمزة Beliau Telah meriwayatkan hadis kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Saleh dari Abu Shihab dari Ubaidillah bin Abdullah an Abdullah bin Abbas bahwasanya Abdullah bin Abbas akhbarah mengabarkan kepadanya qala akhbarani beliau telah berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan ana arafa bahwasanya akal qala lahu bertanya kepadanya aku telah bertanya kepadamu hal yang am na'am yang kosun apakah jumlah pengikut Muhammad itu bertambah atau berkurang Wa ta'annahum ya situ engkau jawab, engkau katakan bahwasanya mereka jumlah mereka bertambah wa gadalikal iman hatta yatimma demikianlah iman sampai keimanan itu menjadi sempurna semakin hari semakin bertambah sampai menuju ke sempurnaan. Wa sa'atuka hal yartaddu ahadun ba'da yadkhula fihi? Dan aku telah bertanya kepadamu, apakah ada seorang diantara antara pengikut Muhammad yang murtad karena apa? Dongkol marah terhadap agamanya setelah dia masuk ke dalam ke dalam agama Islam? Wa za'amta engkau katakan engkau klaim bahwasanya tidak ada seorang pun yang murtad dari agamanya, wa Wakadal, kali iman. Demikianlah iman. Hei bahasa satu hal kulub. Demikian, demikianlah iman. Apabila. Tumbuhnya iman itu sudah bercampur dalam hati. Sudah sampai relung hati. la ya ahad tidak ada seorang pun yang keluar. Dari agamanya, gara-gara apa? Tongkol dengan dengannya. Di sini. Herakl mengambil kesimpulan bahwa seluruh apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beritanya sebagaimana disampaikan oleh oleh Abu Sofyan, sedangkan dia pada saat itu, beliau pada saat itu dalam keadaan apa? Syirik, dalam keadaan kafir. Tetapi ketika ditanya oleh Herakal menjawab dengan jujur dan benar yang didakwahkan Muhammad SAW Alaihi Wasallam adalah ini itu dan seterusnya di antaranya sholat di antaranya kemudian menyambung tali silaturahmi kemudian menegakkan ibadah-ibadah yang lainnya maka pada saat itu Herakal mengatakan bahwasanya itu adalah iman itu adalah bagian daripada iman sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan di sini ja'ala dari kullahu minal iman bahwa seluruh ritual ibadah yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari keimanan karena sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al imanu bidu wa syu'bah bahwa iman itu lebih daripada 70 cabang a'laha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatun. Aladhanil yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah dan yang paling rendah paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, 70 lebih itu merupakan cabang-cabang dari keimanan. Semuanya termasuk dalam makna iman. Kemudian, akhwani rahimani wa rahimakumullah Adapun Rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini yang pertama adalah Ibrahim bin Hamzah bin Muhammad bin Mus'ab bin Abdullah bin Zubair bin Awam. Ibrahim ini, Ibrahim bin Hamzah ini termasuk di antara anak keturunan sahabat siapa? Zubair bin Awam. Quraisy Al-Asadi Al-Madani. Beliau meriwayatkan uh, dari banyak sekali kibarut tabi'in Dan beliau ini juga termasuk di antara gurunya Imam Bukhari dan juga gurunya Imam Abu Dawud dan juga gurunya Imam Nasai. Eh. dan beliau sebagai yang disebutkan oleh Ibn Sa'adin dalam, dalam Ibn Sa'adin bahawa beliau seorang thiqah, saduq, seorang thiqah. Eh. kemudian yang kedua Ibrahim Ibn Sa'ad, Ibrahim Ibn Abdul Rahman, Ibn Auf Quraisy ini juga salah satu di antara keturunan para sahabat bahkan ini adalah cucu sahabat Abdurrahman Ibn Auf dan telah kita jelaskan bahwasanya Ibrahim bin ad ini adalah salah satu di antara orang-orang yang terpercaya kemudian juga Salih bin Qaisan Al-Ghifari disebutkan dalam apa dalam sanad tadi dalam isnad yang disebutkan oleh Bukhari disebutkan hanya Salih saja tetapi nama lengkapnya adalah Salih bin Qaisan al Ghifari, Al-Madani dan juga telah kita sampaikan biografi beliau beliau adalah seorang yang faqih. Kemudian yang keempat adalah Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri. Imam Muhammad Az-Zuhri Ma'ruf. Beliau adalah salah seorang di antara tabi'in nah eh, yang terkenal imam eh, di antara para tabi'in nah eh, kemudian juga sirah beliau dipenuhi dengan berbagai macam eh, apa pujian terhadap Imam Zuhri ini. Dan kemudian yang ke-5 adalah Ubaidullah bin Abdullah. Eh, ini juga termasuk di antara anak keturunan para sahabat. Ini adalah anak dari Utsbah ibn Mas'ud saudara dari sahabat Abdullah bin Mas'ud nah, ini adalah cucunya dan terkenal beliau ini termasuk di antara salah satu di antara sabah yang ada di kota Madinah fuqaha sabah salah satu adalah Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud dan yang terakhirlah seorang sahabat, Abdullah bin Abbas. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bab fadl istabra al-dinihi. Bab tentang keutamaan seseorang yang memelihara, terjaga akan agamanya. Nah, memelihara agamanya, terjaga agamanya. Maksudnya apa? seseorang ketika menjaga agamanya maka dia terlepas dari celaan dari arah syara'i terlepas dari dosa sebagaimana kalau kemudian dikatakan bare itu minal uyub bare itu minal uyub ay, diriku terlepas terpelihara dari aib terpelihara dari kekurangan dan juga dikatakan Hari itu minal marad. Hari itu minal marad artinya apa? Lepas dari penyakit. Sembuh dari penyakit. Begitu ya. Bab fadl manis tabru Ini juga termasuk di antara nanti insya Allah disebutkan hadis yang salah satu di antara tiga hadis yang merupakan sumber dari banyak sekali hukum-hukum syara'i. Midharu al-Islam itu ada pada tiga hadis. Salah satu di antaranya adalah hadis ini, kemudian hadis inamal malu, ah bin niyat, kemudian hadis min husni islami mar'ih, terkuh malai aneh. Tiga hadis ini merupakan inti daripada Islam. Sebagian yang lainnya menambahkan dengan hadis yang keempat nah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala nanti insya Allah kita akan lebih jelaskan lebih lanjut ya ada kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya bab sebelumnya menjelaskan tentang Islam tentang iman tentang ihsan Nah, semua ini ini adalah martabah dari ad-din. Bagian dari agama secara keseluruhan. Nah, bab sebelumnya menjelaskan tentang apa? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan semuanya ini adalah bagian dari ad-din. Bab yang ada di depan kita ini berbicara tentang apa? Istibra' lid Menjaga agama. Maknanya yang dimaksud menjaga agama ini, termasuk diantaranya menjaga al-Islam, menjaga al-iman, menjaga al-ihsan. Maka menjaga diri, diantaranya menjaga ad-din, ini merupakan bagian daripada makna iman. Begitu. Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah taala qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zakaria an Amir qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halalu bayyinun wal haramu bayyinun وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى مشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع بشبهات قراء يرعى حول الهما يوشك ان يواكعه الا وان لكل ملك همه الا وان حمى الله في ارضه محارمه ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya al qalbu telah meriwayatkan kepada kami Imam Bukhari rahimahullah taala telah berkata telah meriwayatkan kepada kami Abu Nuaim beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Zakaria dari Amir beliau berkata aku telah mendengar Nu'man bin Bashir berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al halal bayinun halal itu jelas, wal haram bayinun dan haram perkara yang haram itu juga jelas, wa bayinahuma dan diantara keduanya ada perkara yang samar, la ya'lamuha kathiru minan nas tidak mengetahuinya sebagian besar dari manusia banyak sekali di antara manusia faman taqa musyabbahati barang siapa menjauhi musyabbahati atau sesuatu yang syubhat yang sama tadi Istabro al-din wa ardihi agamanya dan kehormatannya waman waqa fi syubhat dan barang siapa yang terjadi pada perkara syubhat karo sebagaimana pengembala yar'a haulal himah yang mengembalakan kambingnya di sekitar Al-Himah, tempat yang terlarang. Ahu. Maka, hampir saja dia nah, terjatuh pada tempat yang terlarang tersebut. Ala wa inna malikin himah. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki batasan, memiliki tempat-tempat yang terlarang ala wa inna himallahi fi ardihi maharimu ketahuilah sungguhnya batasan-batasan Allah larang-larang Allah di muka bumi adalah maharimu segala apa yang Allah SWT haramkan ala wa inna fil jasadi dan ketahuilah bahwasanya di jasad di tubuh ada sekumpal daging. Idza salahat jasad jasadu kullu apabila sekumpal daging tersebut baik maka baiklah seluruh tubuh wa fasadat dan apabila rusak maka rusaklah seluruh tubuh ala ketahuilah bahwasanya ia adalah hati eh, di sini sangat jelas kaitannya dengan judul bab eh, sangat jelas sekali kaitannya dengan judul bab karena ini berkaitan dengan masalah istibro lidin menjaga agama dan kehormatan itu bagian daripada cabang keimanan. Adapun rawi-rawinya sebelum kita membahas faedah dari hadis ini. yang pertama adalah Abu Nuaim Ibn Tukain Abu Nuaim, nah Ibn Tukain Eh, nama aslinya adalah Amr bin Muhammad bin Zuhair al Quraisy Taimi nah, ini sudah ma'ruf rawi yang terkenal beliau mendengar dari salah seorang tabi ma'ruf al amas di antara para tabi kibar eh, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Nuaimi dan yang lain-lainnya Ya. sampai beliau mengajarkan syarhu thawri fi arba'in aku bersama dengan imam sufyan al thawri bersama-sama uh, menimba ilmu dari sekitar 40 atau 50 syekh dan para ulama semuanya sepakat semua sepakat tentang apa tentang keutamaan Abu Nuaim Ibn Tukain ini ya Ya, tidak ada yang meragukan tentang keutamaan ini ya nah dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Nu'aim Ibnu Tukain ini tanpa wasitah tanpa perantara dan juga para aimah yang lainnya kemudian yang kedua adalah Zakaria Ibnu Abi Zaidah Zakaria Ibnu Abi Zaidah Namanya Khalid bin Maimun Al-Hamdani Al-Kufi dia juga mendengar banyak sekali dari para tabi'in Di antaranya Syabi, nah, Subayi, Dan juga Imam Saufan Al-Thawri, Syobah Juga melewatkan dari Rawi ini ya. Dan beliau adalah seorang fiqah Seperti yang oleh Imam Nasa'i Kemudian juga Yang ke tiga adalah Amir Syabi Ini juga ma'ruf sebagai Seorang yang terpercaya imam di antara A'imatul Muhaddithis Kemudian yang keempat adalah Nu'aman Ibn Bashir. Nah, seorang sahabat yang ma'ruf. Nah, ini di antara sahabat, beliau adalah seorang ansori, beliau termasuk di antara sahabat nah, yang lahir pada waktu awal Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, termasuk di antara apa seorang sahabat yang lahir pada waktu awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ada pun makna daripada hadis ini para ulama semuanya sepakat tentang keagungan dari hadis ini. Oh, hadis ini termasuk di antara hadis yang merupakan inti dari Islam sebagaimana yang saya sebutkan tadi termasuk di antara tiga hadis yang merupakan apa ujung atau inti dari Islam yang pertama adalah innamal amalu alubinnya -al kemudian salatu min husni islam mari tarku mana ini kemudian eh, Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Dawud menambahkan satu lagi hadis jadi hadis yang keempat yaitu apa la'in ahadum hatta yuhibbal akhi ma yuhibbul nafsih nah yeah. Baik, kemudian alasan apa para ulama mengatakan bahwa hadis ini, hadis Numa'an ibn Bashir ini termasuk di antara hadis yang merupakan inti dari Islam? Nah, sebabnya apa? Sebabnya kenapa? Karena di sini Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya tentang pentingnya menjaga kehalalan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita. Untuk apa? Yang pertama menjaga diri kita, menjaga agama kita, dan menjaga kehormatan kita. Bahwasanya makan minum kita, dan apa yang kita pakai, dan apa yang kita usahakan, sepatutnya semua ini harus dalam batasan halal yang jelas. Jauh dari perkara yang haram dan juga sepatutnya meninggalkan perkara-perkara yang mustabihat. Sebabnya kenapa? Karena ini termasuk dalam bentuk pemeliharaan seorang terhadap apa? agama dan kehormatannya. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan sebuah permisalan yang ra'i. Nah, permisalan yang utama bagaimana Nah, seorang pengembala ketika eh, mengembalakan hewan ternaknya jangan sampai masuk pada batasan-batasan yang terlarang nah seperti contohnya seorang raja memiliki daerah wilayah yang terlarang bagi orang lain untuk masuk di wilayahnya jangan sampai kemudian hewan ternaknya masuk di larangan ini nah, kenapa? karena inilah tempat yang samar, kalau sampai terjatuh yang sebelumnya samar menjadi haram. Oleh sebab itu apa? Jaga diri kalian dari perkara yang samar. Karena apa? Samar atau mustabihat ini atau musabihat ini ini sebagai apa? Pengantar menuju suatu yang diharamkan. Ya, menuju suatu di suatu yang diharamkan. Pertama syubhat sampai kemudian jatuh pada perkara yang diharamkan. Oleh sebab itu apa? Barang siapa yang menjadi family tokoh syubhat, barang siapa menjauhkan dirinya dari syubhat, maka sungguh telah terjaga agama dan kehormatannya. nah Dan juga dalam hadis ini ada suatu hal yang sangat-sangat penting dalam urusan dunia dan akhirat kita, yaitu urusan menjaga hati. Nah, menjaga hati. Bahwa hati itu punya peranan penting pada tubuh kita. Hati adalah seakan-akan sebagai raja dan seluruh anggota tubuh kita yang lain sebagai apa? Sebagai rakyatnya. Dia yang mengatur, dia yang memerintahkan, dia yang melarang. Maka kalau hati ini baik, maka anggota tubuh pun akan mengikuti kebaikan dari hati tersebut. Apabila buruk, maka demikian juga sebaliknya. Ya, makna hal halal bayyinun yaitu zahir jelas. Nah, nah, jelas maksudnya apa dari sisi pendalilannya? Dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan bahwa sesuatu ini adalah halal tidak ada keraguan sedikit pun tentang kehalalannya maka Rasul mengatakan al halalu bayyinun dan juga apa al haramu bayyinun tanpa syubhat sedikit pun tanpa ada kesamaran sedikit pun maknanya apa dalil yang menunjukkan tentang keharamannya juga sangat jelas layak balu takwil wala ihtimal tidak menerima takwil dan juga tidak ada kemungkinan guna yang lainnya. Ya, nah, seperti haramnya khamar, haramnya zina, haramnya uku walidain. Ini tidak ada keraguan lagi tentang apakah haram Adapun wa bainahuma Nah, di antara keduanya kalau tadi haram jelas, haram jelas, maka di antara keduanya ada perkara yang samar. sulit mentarjihkan apakah ini bagian dari perkara yang halal atau perkara yang haram maka dari sini kita bisa simpulkan sebagai menjelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala maknahu annal asya' salah satu aqsamin bahwa yang disebutkan dalam hadis ini ada tiga macam. Halalun wadihun, halal yang jelas, yang terang. Tidak tersembunyi dalil tentang kehalalannya. Seperti makan roti, makan buah, eh, buah-buahan secara umumnya, secara keseluruhan. Ya. Eh, perkara-perkara yang mubah dan seterusnya itu adalah perkara yang dihalalkan wa haram yang kedua adalah perkara yang haram jelas tentang haramnya khamar haramnya makan darah haramnya zina haramnya dusta haramnya menipu ada beberapa perkara mustabihat atau musabbahat Maknanya apa? Tidak jelas tentang kehalalannya dan keharamannya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan la nas. Tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Maksudnya nas orang awam Orang-orang awam. Ada beberapa ulama apabila mereka mengetahui tentang perkara subhat ini dengan dalil-dalilnya kemudian merojehkan tentang kehalalannya atau keharamannya, maka bagi mereka perkara itu tidak dikatakan sebagai perkara yang subhat atau musabahatun. Jadi maksudnya apa? Perkara musabahat ini atau mustabihat ini bisa dikatakan perkara yang nisbi. Mutlaknya tidak ada sesuatu yang samar itu tidak ada. Karena Allah SWT fil Allah tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali Allah SWT telah menjelaskan. Perkara yang mustabiat itu bagi sebagian di antara orang. Bahkan dikatakan la nas. Sebagian besar tidak mengetahui. Tapi di sana ada para ulama yang mengetahui tentang haramannya. Di antara kita mungkin ketika ditanya bagaimana hukumnya, contohnya kredit, wah kredit itu Allah a'lam ini menurut saya ini perkara subhat ini. Karena saya tidak bisa merujukkan tentang kehalalannya dan juga tentang keharamannya ini perkara subhat. Itu bagi Anda. Tapi bagi yang lain bisa mengatakan bahwa kredit itu hukumnya seperti ini tafsil. Ada yang diharamkan, ada yang diperbolehkan. Mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan dengan syarat-syaratnya, jelaskan satu persatu. Maka bagi orang yang seperti ini tidak dikatakan perkara tersebut perkara yang mutasyabihat atau musyabahat. Nah, maka para ulama mengetahui tentang ini, ya. Dan para ulama bisa mengetahui semua ini baik itu dengan nas, ya, karena dalil dari, dari Al-Qur'an kan banyak Dali dari dari As asunah juga banyak mungkin sebagian di antara manusia tahu tentang dalilnya tapi tidak tahu tentang apa istidlalnya bagaimana mengambil faedah dari dalil tersebut tidak bisa mengambil faedah dari tersebut sementara yang lainnya bisa mengambil apa istidlal dan istibad dari ayat atau hadis tersebut mungkin di sana ada kias yang bisa digunakan Nasnya memang tidak ada dalam masalah tersebut Maka dikiaskan dengan masalah yang lain yang menyerupainya Ada ilah di antara keduanya yang menghubungkan satu dengan yang lainnya Sehingga bisa dihukumi masalah tersebut dengan hukum yang sama Kias Atau kemudian ternyata di sana ada apa? Ijma' Nah, ternyata ada ijma' di sana. Nah, eh yang menjelaskan bahwasanya perkara ini ini bukan mustabihan lagi tapi perkara yang wadah tentang keharamannya atau kemudian di sana ada perkara yang disebut dengan istishab asliyah hukum asalnya Wah, ditanya Ustaz bagaimana hukumnya hewan ini waduh ini menurut saya ini perkara yang musabahat ini, mustabihat ini, saya nggak tahu ini. Nah, ternyata kita bisa mengambil kaidah istishabul asliyah, yaitu hukum asalnya bahwa segala sesuatu al-hukmul asal al asya ibahah segala sesuatu nah, yang berkaitan yang dimakan atau yang diminum adalah hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali di sana ada nas dalil yang mengharamkannya maka dikembalikan kepada hukum asal yaitu buh oleh Nah, seperti contohnya ada sebagian di antara Ewa mengatakan bahwasanya Ustaz hukumnya makan apa namanya? keledai al-wahsy. Nah, himar al-wahsy. Kan Nabi SAW yang mengharamkan adalah apa? Al-Qurdai al Himar al ahlih Nah, hemar yang biasa dimanfaatkan oleh manusia, yang jinak gitu. Jadi maknanya kalau kemudian keledai itu lepas, masuk hutan, kemudian berubah menjadi liar, itu berubah jadi halal Pak Ustadz ya? Ini bagaimana Ustadz? Nah, ini seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dikembalikan kepada ahlinya. Jadi tidak ada istilahnya itu keledai itu ada keledai jinak, ada keledai liar. Nah, yang namanya keledai yaitu haram hukumnya. Dan yang dimaksud dengan keledai liar, wahsi, himar, wahsi itu bukan keledai yang yang biasa kita lihat. Yang dimaksud keledai sini adalah apa? Sebra, kuda sebra itu halal hukumnya. Ya, bukan kemudian keledai jinak kemudian kabur lari dari pemiliknya masuk ke hutan berubah menjadi halal bukan ini. Hmm atau kemudian di antara ikhwah yang mengatakan bahwasanya ah, yang dimaksud dengan kalimat top nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW ditawari top beliau menolak nah karena beliau mengatakan bahwa ini bukan makanan dari kaumku tapi biarkan para sahabatnya makan daging top ini kemudian diartikan bahwa top ini adalah biawa sehingga ada sebuah pondok pesantren. Nah, ceritanya langsung kepada saya. Anggota pondok pesantren mengatakan bahwa kita hari-hari mencari biawak usaha di sungai. Ketemu, kita sembelih, kita makan, tubuhnya besar-besar kalau di waduh ini. Silo, koordinat gitu. ya Akhirnya, di sini bukan maknanya biawak. Nah, coba antum lihat dalam kamus bahasa Arab yang dimaksud tutup ini bukan biawak biawa itu termasuk binatang buas binatang bertaring yang menggunakan taringnya untuk memangsa buruannya eh, ini termasuk binatang buas adapun yang tutup yang dimaksud dalam materi itu adalah tutup eh, semisal apa yang biasa dibuat mainan anak-anak itu ya kalau jual negeri itu kalau di negara arab disebut dengan kadal mesir ya. Ya, kalau orang pernah pergi haji atau umrah biasanya ditawari kadal mesir, kadal mesir ya. Nah, itu yang dimaksud dengan top bah, Ya, makanannya eh, rumput, sayur-sayuran begitu. Kalau bawa makanannya ya ayam, bangkai, ya, ya, macam-macam ya. Ya. Ini bukan perkara musyabahat, bukan perkara mustabihat. Ini haramnya jelas begitu ya. Nah, satu lagi mengatakan, Ustaz, apa namanya, buaya, ini perkara yang musabihat Ustaz, tentang keharamannya. Iya, iya. Dalinya mana yang mengharamkan? Hidup di antara dua alam. Mana yang menunjukkan bahwasanya hidup di antara dua alam itu haram hukumnya. Buktinya kata, kata itu diharamkan bukan karena hidup di antara dua alam. Nah Nabi SAW alaihi Nabi melarang dari membunuh kata. Nah, bukan karena hidup di antara dua alam. Nah, ada pun buaya mana dalil yang bukan, bukan haram? dia kan tidak ada dalilnya. Nah, kembali kepada hukum asalnya bahwasanya buaya adalah hewan yang hidup di air segala sesuatu yang hidup di air adalah apa halal ya bahwa sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya tentang ma'ul bahar al ma'ul bahar tahirun eh, wahilun maitatuhu dan halal segala bangkainya nah. jadi buas bukan buas walaupun buas nah, hiu juga buas nah, ya toh tapi karena hidup di air maka jadi ha? halal Uh, kalau begitu segala sesuatu yang hidup di air ya iya itu hata anjing hata singa pun jadi maksudnya singa laut anjing laut itu ya halal bukan singa yang ada di darat itu menjadi halal hukum kalau hidup di laut ini bukan termasuk perkara yang mustahbiat tapi ada kemungkinan bahwa bagi sebagian orang perkara-perkara ini termasuk di antara perkara yang mustabihat begitu ya jadi ada tiga jenis yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah suatu yang halal jelas tentang kehalalannya, suatu yang haram jelas tentang keharumannya, dan yang ketiga adalah perkara yang mustabihat. Nah, perkara yang mustabihat ini juga perkara yang nisbi. Sebagian tiap orang menganggap bahwa suatu ini adalah hukumnya termasuk diantara perkara-perkara yang sama, tetapi bagi yang lainnya terutama para ulama yang mereka merupakan ahlu al-istihad mustahidun tahu tentang hukumnya maka bagi mereka bukan termasuk perkara yang mustabihat <tuh> ya. kemudian istabra'ah man subhat faqad istabra'a al-din wa maksudnya apa bahwasanya orang tersebut terpelihara terjaga agamanya maksudnya berkaitan dengan Allah SWT terbelihara dari dosa dan celaan dari sisi syara'inya. dan juga terjaga dari apa sisi apa kehormatannya ini yang berkaitan dengan apa berkaitan dengan manusia nah kalau yang pertama berkaitan masalah agama ada pun yang kedua berkaitan dengan apa dengan manusia yaitu apa muruah terjaga kehormatannya ya tapi kalau kemudian ada yang bertanya kenapa di sini disebutkan fakultistabro alitin wa ya. karena dua ini dalam kehidupan kita harus kita jaga muamalah kita kepada Allah dan juga muamalah kita kepada sesama manusia tidak bisa terpisahkan ya. bagaimana manusia pun juga ridho dengan kehormatan kita. Ketika kita menjaga perkara-perkara syubhat ini, Allah SWT menjaga agama kita dan juga menjaga kehormatan kita di hadapan manusia. Ya. Waman waka'afi syubhat. Ya. Dan barang siapa jatuh pada perkara syubhat. Maksudnya apa? Di sini ada dua sisi. Yang pertama Nah, barang siapa yang terjatuh pada perkara subhat, jadi dia membiasakan <tuh> dirinya dengan perkara-perkara yang subhan seperti ini. Dia ya. dianggapnya ringan. Nah, maka jatuhlah dia pada perkara yang haram. Jatuhnya dia dalam perkara yang haram di atas ilmu. Ya. Jadi di atas ilmu nah, Pertama nah, Dia tahu ini haram, ini halal Kemudian dia juga tahu bahwa ini adalah perkara yang syubhat. Tapi dengan begitu Dia apa? Dia membiasakan dirinya Untuk ngerempet terempat perkara syubhat. Akhirnya jatuhlah dia Dalam perkara yang diharamkan nah, Kemudian Sebagai maknanya apa? Barang siapa yang nyerempet nyerempet pada perkara yang ini maka hilanglah nur dari wajahnya hilanglah nur dari ilmu yang dia pelajari hilanglah kewaroannya nah, menyebabkan apa hilang cahaya yang ada di wajahnya juga kewaroannya ya maka ini merupakan dalil bagi kita semuanya Barang siapa yang tidak menjaga diri dari perkara syubahat, maka akan terjatuh pada perkara yang diharamkannya. Kalau sudah diharamkannya Allah SWT, maka pada akhirnya juga akan berkaitan dengan kehormatannya. Ya, ingat ini perkara ini ya. Kalau sudah jatuh pada perkara yang diharamkan, nah, sudah tidak terpelihara dari agamanya dan juga kehormatan di sisi manusia satu saat juga akan terhinakan nah, dalam waktu dekat apun dalam waktu yang lama nah, kemudian ini juga penyerupaan ya. penyerupaan antara seorang pengembala yang dia tidak tidak menjaga hewan ternaknya dari mendekati daerah yang terlarang maka dikhawatirkan dia akan terjatuh, maksudnya apa? Hewan ternaknya akan melanggar daerah terang tersebut, ya. Karena sudah mendekati, nah, untuk melewati daerah tersebut itu suatu hal yang mudah. Sebagaimana orang yang tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara subhat, untuk jatuh pada perkara yang diharamkan juga tidak terlalu jauh. Nah ini permisalan untuk mendekatkan pemahaman kita nah, dan banyak seperti ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. Kemudian nah yang juga sangat penting di sini adalah nah yang berkaitan dengan masalah al hati ala inna fil jasadi mudghah fa idza salat salat jasad kullu wa idza ah fasad fasad jasad wa al qalbu ah ini ya ini merupakan anjuran dari agama kita untuk menjaga hati kita kalau yang pertama berkaitan masalah hal dan haram, maka untuk menjaga hati kita adalah dengan menjaga apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Dengan menjaga apa yang kita makan dan apa yang kita minum, dan juga apa yang kita pakai, maknanya itu sama dengan menjaga hati kita. Kalau hati kita baik, maka secara otomatis badan kita yang lainnya juga akan baik maka terjagalah agama kita dan juga kehormatan kita itu kaitannya dengan apa kalimat yang pertama dari hati sini dan juga kalimat yang kedua dan juga ada suatu hal yang mungkin perlu disampaikan di sini sebagian para ulama mengatakan bahwasanya akal itu letaknya di mana? Nah, akal letaknya di otak. Satu lagi mengatakan bahwa akal itu letaknya di mana? Di hati. Ya. Yeah. Akal itu letaknya di hati. Karena Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 46, "Lahum qulubun la ya'qiluna biha." Mereka itu punya hati. Tapi mereka tidak mau menggunakan hatinya untuk berpikir. Nah. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa yang digunakan untuk berpikir itu adalah hati. Sebagian lain mengatakan bahwasanya akal itu letaknya di otak. Nah. Akal itu letaknya di otak. sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah bahwa akal itu letaknya di otak bukan di hati. Nah. Tapi kalau kemudian kita pikirkan masa-masa Sebenarnya, bahwa akal kita tertanya di hati, bukan di otak kita. Karena apa? Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain Nah tentang apa, tentang fungsi hati ini. Kalau akal masih bisa berdusta, nah, akal kita masih bisa berdusta, tetapi hati kita tidak mungkin bisa berdusta. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan wastafti qalbak bertanyalah, Mintalah fatwa kepada hatimu. Walaupun orang lain berikan fatwa kepadamu tapi bertanyalah kepada hatimu. Maknanya apa? Yang jadi pegangan adalah apa? Apa yang dikatakan oleh hati, bukan apa yang dikatakan oleh otak kita. Karena otak kita masih bisa berbohong kalau hati tidak bisa berbohong dan tidak bisa dibohongi. Karena masih dalam kondisi fitrahnya nah mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT kita cukupkan dengan membaca doa kefartu majlis subhanakallah alhamdulillah asyadu ala ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh